Oke, ini adalah kipas mini yang bisa kita bawa untuk menunjukkan suasana atau tubuh kita saat panas sekali ya. Dan ini adalah tempat kita menggulung senar pancing. Saya berpikir bagaimana agar kipas ini tetap bisa digunakan sebagai kipas, tapi di satu saat saya juga ingin menggunakannya sebagai alat penggulung senar-senar saya yang ada di spool pancing saya. Baik, kita coba bongkar dulu ini kipas mininya. Jadi ini ada beberapa baut yang harus kita lepas. Ini harga kipasnya Rp40.000 sampai dengan Rp50.000, sahabat mancing. Bisa beli di toko-toko elektronik atau toko aksesoris, banyak ini dijual. Bahkan ada yang harganya di bawah Rp50.000 ya, banyak ya. Dan Rp30.000 ada juga. Jadi silahkan nanti dipilih. Kebetulan saya punya yang ini. Ini milik dari cewek-cewek yang ada di rumah ini. Tapi ini kalau saya rusak, saya bisa kena marah. Jadi bagaimana caranya agar ini juga masih tetap bisa dipakai, tapi saya akan gunakan juga untuk menggulung senar pancing saya. Yap, lucu ya. Seperti ini bentuknya. Oke, ini ada 6 baut yang sudah saya lepas. Dan cek dulu nih bagaimana lepasnya nih. Oke, yap, seperti ini. Dan ini dia bagian yang terpenting yang harus kita modif agar bisa seperti ini ya. Oh iya, seperti ini. Oke, lepas dulu. Nah, baik, kita pikirkan nih. Kalau memang ini kita langsung lem, otomatis seperti ini. Kekurangannya adalah kita hanya bisa membuat atau menggulung hanya dengan satu bahan ini saja. Sementara bahan yang lain mungkin tidak akan bisa kita gunakan. Sementara kalau kita punya senar banyak, ataupun beberapa senar PE yang sudah kita gunakan dan pakai, tentu tidak akan efektif. Jadi bagaimana caranya ini agar tetap bisa kita buka seperti ini. Oke, ini modelnya seperti ini. Saya akan mencoba untuk menggunakan ini, karet terlebih dahulu untuk memegang ya. Seperti ini kita coba, tapi ini harus berada di tengah nih. Saya rasa sih kalau udah kayak gini sih udah berada di tengah ya. Simple saja. Ini kita balik seperti ini. Karena nanti kita kan bisa balik ya di mesinnya. Oke. Coba kita isi dulu ini karetnya seperti ini. Oke, karetnya kita ambil lagi. Lalu kita tarik lagi ke bagian sini. Oke ya, kita coba seperti ini. Wah, ini agak susah nih. Oke, seperti ini. Ini kita tarik ke sini dulu. Kalau bisa karetnya yang ini yang punya kualitas bagus sih harusnya, biar lebih kuat. Oke, seperti ini. Kemudian bagian ini mungkin kita perlu bantuan obeng ini. Oke. Sip. Seperti ini. Oh, sorry. Oke, ini saya coba pasang di sini ya. Ini. Nah, oke ya. Jadi usahakan se rata mungkin
Jadi terserah mau berapa ikatan di bagian ini, yang pasti agar dia benar bisa rata dan bisa difungsikan dengan baik nanti biar tidak terlalu banyak goyang. Oke, jika sudah kita akan coba langsung di coba dulu ya. Ini bagian ininya. Oke, yang pasti sudah pas. Kita coba. Nah, agak sedikit goyang nih. Getar. Tapi enggak apa-apalah ya, karena ini juga nanti yang diperlukan adalah putarannya saja untuk bisa menggulung. Oke, ini sudah siap kita gunakan. Lalu ini adalah reel ataupun senar PI yang akan saya gulung di sini. Ini ada senar leadernya. Ya, kita gulung saja. Kita gulung, jangan terlalu erat, yang penting bisa diputar atau digulung nantinya. Oke, saya ikat seperti ini. Nah, dan ini siap untuk kita eksekusi. Ini masih terlalu keras. Coba kita lepas. Oke, kita gulung. Oke, kita gulung seperti ini. Ini lumayan mempercepat kerja kita untuk menggulung senar. Ini malah goyangnya bisa meratakan ya ikatan senarnya ataupun gulungan senarnya. Oke, seperti ini. Oke, habis. Ini dia mancing. Oke, ini dia hasilnya, sobat mancing. Bisa lihat ya. Oke ya. Oke lah, cukup rapi. Kemudian kita copot aja. Seperti ini, jika sudah selesai. Dan ini sudah siap untuk disimpan. Lalu kita buka bagian pancingan yang sudah kita cutting tadi ya. Gampang sekali, cuman seperti ini membukanya. Lalu setelah dibuka, kita kembalikan lagi posisinya agar bisa tetap digunakan. Oke, ini posisinya seperti ini. Oke, lalu kita pasang lagi agar kita tidak kena marah oleh yang punya ini, karena saya rasa laki-laki nggak mungkin pakai yang seperti ini. Lalu kita pasang baut-bautnya lagi. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Yap, ada LED-nya. Dan lumayan terasa segar. Yap, artinya ini sudah bisa saya gulung dan kipasnya masih bisa
digunakan kembali. Baik, sobat mancing, ini adalah alternatif untuk kita bisa menggulung senar secara efektif dengan alat-alat yang sederhana saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.